Proses pembuatan kerupuk kulit. Ini bahan-bahannya, kulit sudah dipotong-potong. Kulit B2. Selesai dipotong, kita masukkan, kita rebus. Wow, suatu kuali besar. Ini prosesnya akan panjang. Ini baru permulaan, masih banyak tahap-tahap yang akan kita lakukan. Sementara kita tunggu sampai ini selesai. Sampai jumpa nanti. Sudah jadi apa? Setelah beberapa lama direbus, jadinya begini. Tutup lagi. Yang sudah diangkat dari kuali sudah ditiriskan. Nanti proses selanjutnya akan dijemur. Dipersiapkan untuk dijemur.
Kita goreng, 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 goreng. Selamat malam. Malam ini kita eksekusi goreng kulit kerupuk B2. Ini prosesnya. Prosesnya ternyata seperti ini. Tidak langsung dimasukin ke kuali, tapi disiapkan satu tempat kecil. Dan sebelum masuk ke kuali, diproses dulu di tempat kecil. Setelah itu baru dimasukkan di kuali yang ada apinya. Dan hasilnya luar biasa mekar. Minyak ditampung tempat yang kecil, kulit direndam dulu di situ, baru benar-benar digoreng. Wow, mekar. Nah, kita ulangin lagi. Ambil, taruh di tempat kecil. Ambil minyak yang dari kuali, taruh di tempat kecil.
benar-benar dimasukkan di kuali. Thank you.
Ini hasilnya kerupuknya sudah jadi. Mari kita coba. Wow, garing, lezat. Coba lagi. Renyah. Mantap. Maknyus. Gandrus. Mantul. Mantap betul. Demikianlah guys, hasil akhirnya sudah jadi kerupuk B2. Sampai jumpa lagi di channel saya di acara yang berikutnya. Bye.